8 anak artis dapat hadiah mewah. Keanu Tiger Wong 1 tahun diberi mobil. Anak Baim Wong dan Paula Verhoeven, yakni Keanu Tiger Wong, mendapatkan mobil mewah di ulang tahun yang ke-1 pada Minggu 27 Desember 2020. Bukan itu saja, ulang tahunnya dirayakan sangat meriah dan disiarkan secara langsung di ANTV. Selain Keanu Tiger Wong, sederet artis Indonesia ini juga memberikan hadiah mewah kepada sang anak. Ada siapa saja? Simak videonya berikut ini. Thalia Putri Onsu. Thalia Putri Onsu merupakan anak dari Ruben Onsu dan Sarwenda. Di tahun 2017 lalu, ia diberikan hadiah kuda poni yang memiliki harga mencapai miliaran rupiah. Padahal Thalia masih berusia 2 tahun dan Sarwenda mengatakan hadiah tersebut karena sang anak menyukai hewan sejak kecil. Rafael Muis. Rafael Muis menerima hadiah berupa jet pribadi dari Sandra Dewi dan Harvey Muis pada 2019 lalu. Kala itu usianya masih 1 tahun. Dan Rafael terus-menerus mendapatkan hadiah mewah. Pada Natal 2020, Sandra Dewi juga mengunggah video sang anak yang antusias membuka berbagai kado mewah seperti mainan mobil-mobilan hingga selimut mahal. Michael Muis. Sama halnya dengan sang kakak, Michael Muis juga mendapatkan barang-barang mewah dari Sandra Dewi dan Harvey Muis. Meski tak diberi jet pribadi, Michael kerap dibelikan busana dengan brand ternama. Salah satu yang mencuri perhatian ialah Baby Beep atau celemek bayi yang memiliki harga 3,7 juta rupiah saat ia lahir pada 2 September 2019. Raditya Dika. Raditya Dika dan Anissa Aziza dikaruniai anak kedua pada 3 November 2020 dengan nama Askara Asa Nasution. Baru berusia 2 hari, sang anak telah mendapatkan hadiah berupa saham. Askara, si bayi 2 hari yang udah punya saham Blue Chip, tulis Raditya di Instagram Story di bulan November. Rafathar Malik Ahmad. Bukan hal yang baru jika Rafathar Malik Ahmad mendapatkan barang mewah dari Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Pasalnya bocah 5 tahun itu kerap mendapatkan fasilitas serba canggih. Mulai dari mobil Alphard ketika akan masuk sekolah TK, kulkas es krim, hingga kuda poni. Zain Sadafir, Ezilan, dan Zunair Alessia. Zain Sadafir, Ezilan, dan Zunair Alessia merupakan anak kembar dari pasangan Syahnaz Sadiqah dan JJ Govinda. Di bulan Maret lalu, Nagita Slavina memberikan hadiah berupa sepatu untuk keduanya yang memiliki harga 10 juta rupiah. Thalia Putri Onsu. Thalia Putri Onsu lahir pada 5 Juni 2019 dan langsung mendapatkan barang branded dari segenap artis. Putri bungsu Ruben Onsu ini juga diberikan tas bayi seharga 18 juta rupiah dari Ivan Gunawan. Tingkah lucu Thalia kerap dibagikan di laman Instagram dan terlihat bahwa ia antusias dengan mainan yang dimiliki. Keanu Tiger Wong. Ulang tahun Keanu Tiger Wong terlihat begitu meriah selain mendapatkan hadiah dari para selebriti. Baim Wong dan Paula Verhoeven memberikan mobil Jeep berwarna kuning di usianya yang masih 1 tahun. Dibocorkan Raffi Ahmad, harga mobil yang dimiliki oleh Keanu Tiger Wong itu mencapai 500 miliar rupiah.